Subscribe Kepoin Tekno untuk tips dan info menarik seputar teknologi setiap hari. Halo, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hari ini saya mau bagiin pengalaman saya pakai earphone TWS Viata Airboom yang menurut saya worth it banget buat dimiliki. Dan gak cuman review aja yang saya bagiin di sini, karena di akhir video ini saya bakal bagiin 8 earphone TWS Viata Airboom. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Oke, buat kamu yang belum tahu ya, apa itu TWS atau True Wireless Stereo? Ini adalah earphone wireless paling praktis saat ini, karena begitu udah pairing, ini kamu tinggal angkat aja, earphone-nya bakal langsung connect. Kamu bisa pakai satu earphone dan dia otomatis jadi mono, atau bisa pakai dua earphone sekaligus dan dia bakal otomatis jadi stereo. Nah, Viata Airboom ini sekarang lagi promo dengan harga Rp289.000 ya. Dan untuk harga segitu, earphone TWS ini udah mantep banget. Pertama, power case-nya ini ringan ya, kecil, kemudian juga pakai warna ngedof begini. Jadi ringkas buat dibawa kemana-mana. Kamu bisa kantongin aja, atau kamu taruh tas juga nggak bakal makan tempat banyak. Di dalamnya ini ada baterai berkapasitas 500 mAh. Ini bisa buat ngecharge earphone sampai 4 atau bahkan 5 kali. Di depan sini ada lampu indikator charge-nya. Jadi dia bakal nyala biru kalau ngecharge earphone dan bakal kedip merah kalau lagi di charge. Kamu bisa charge power case ini ya pakai port micro USB, dan power case ini juga punya magnet. Jadi deketin aja earphone-nya, ini bakal otomatis nempel ya, ketarik. Dan magnet ini juga bikin earphone-nya ini nggak bisa jatuh meskipun power case-nya dibalik seperti ini. Nah, sekarang kita langsung aja fokus ke earphone Viata Airboom-nya. Seperti yang udah saya jelasin tadi ya, ini adalah earphone TWS, jadi begitu pairing, kamu tinggal lepas aja dari power case dan bakal otomatis connect. Kalau dipakai satu doang, dia otomatis jadi mono, dan kalau dipakai dua-duanya, ini otomatis langsung stereo. Masing-masing earphone ini dilengkapi dengan baterai 50 mAh yang bisa bertahan 2-3 jam penggunaan. Apalagi earphone ini juga udah pakai Bluetooth 5.0 guys, yang lebih hemat power ya. Dan untuk navigasinya sendiri, dia bisa di tap pakai touch. Jadi kalau kamu pengen play atau pause, ini tinggal tap satu kali aja. Dan kalau kamu tap tahan sekitar 2 detik, dia bakal play next. Atau kamu bisa juga tap tahan terus untuk mematikan dan menghidupkan earphone ini secara manual. Di sini juga ada lampu indikatornya ya. Dia kedip biru kalau baterainya masih cukup, dan bakal kedip merah kalau baterainya udah mulai lowbat. Seperti biasa, eartipsnya ini bisa kamu ganti, karena saat pembelian ini kamu juga langsung dapat 2 pasang eartips ekstra dengan ukuran yang berbeda. Sayangnya nggak ada tanda left ataupun right di masing-masing earphone ini ya. Jadi buat tahu left atau right-nya, ini kamu bisa dengerin aja suara yang keluar di masing-masing earphone setiap kali baru dipakai. Earphone ini juga udah punya rating IPX4 guys. Ini artinya tahan cipratan air ya. Jadi kalau misalkan kamu pakai buat olahraga seperti lari misalnya, ini kamu nggak perlu khawatir earphone bermasalah saat terkena keringat. Untuk earphone TWS yang saat ini dijual 289.000-an ya, suara yang dihasilkan oleh Viata Airboom ini enak, terutama bassnya. Jadi pas banget lah kalau kamu pakai buat dengerin musik ya, waktu olahraga seperti lari atau streaming video waktu santai di rumah. Saya udah semingguan guys pakai earphone TWS Viata Airboom ini, dan overall saya puas ya, kerasa banget price for value-nya. Dan daripada kamu penasaran, ini kamu bisa cobain sendiri, karena saya bakal bagikan 8 earphone TWS Viata Airboom ini buat kamu semua. Caranya gampang banget, giveaway ini cuman buat subscriber dan juga follower Kepoin Tekno. Jadi kalau kamu belum subscribe channel Kepoin Tekno dan follow Kepoin Tekno di IG, kamu bisa langsung lakukan aja sekarang. Setelah itu guys, kamu tinggal komen aja ya di postingan IG Kepoin Tekno tentang Viata Airboom ini, dan tag minimal 3 orang teman. 8 orang pemenang ini bakal dipilih secara random dan bakal diumumkan ya melalui IG story Kepoin Tekno pada 20 Mei 2019. Nanti pemenang bakal di DM lewat IG ya, dan hadiah ini bakal dikirimkan tanpa pungutan biaya apapun. Syarat lebih lengkapnya ini kamu bisa baca di deskripsi video ini. Jadi selamat bergabung dan semoga menang di giveaway kali ini. Dan buat kamu yang pengen langsung beli, ini kamu bisa cek link pembelian ofisialnya di deskripsi video ini ya. Dan harganya juga masih promo sampai sekarang. Saya Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Jangan lupa subscribe biar nggak kudet. Dan sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.